What's up? Okay guys, sekarang ni dah tahu dah sampai dekat Johor. Ada you, Acap dengan Aziz sebab Aung and the gang dah balik. So macam biasa malam ni ada game Liga Super JDT akan lawan Sabah, top of the league nya game. So aku rasa game yang panas. So sebab Aung kat sana dah 12 hari kan, so kita pula ganti. Aung dah pisang lah. Aung dah pisang. Tapi rugi lah tak dapat tengok Malaysia kan. Sebab aku antara rugi pun dua game lah. Ramai tak tahu aku antara kacukan darah warisan. Mungkin orang ingat aku Melayu. Tang mana tang. So sekarang ni dah pukul 6.30, kita nak pergi bazar tu. Memang jam gila sebab kita tak sampai awal stadium lah, supaya nak elakkan kesesakan. Walaupun game pukul 10 dan ini kali kedua aku pergi bazar untuk tahun ni. So kita tengok apa yang menarik kat sini. Ciao. Aku baru pergi bazar kat JB ni first, tak ada first time aku pernah pergi bazar kat JB sebab Johor Bahru ni tempat jauh dikenang macam ni. Tempat lama jauh dikenang. Dah. Macam tu lah. Apa benda lah. Tempat jauh dikenang dekat. So aku dah habis RM6. 6, 12. 12 tambah 10. 22 ringgit habis. Sebab kita tak beli makanan berat sebab lagi kita akan dapat makanan ditaja oleh pasta panas. Kita nak ambil lagi. So kau ada apa? Pasta panas? Mac and cheese. So berbuka dengan pasta panas memang terbaik. So orang kena try lah. Sekarang ni macam-macam menu. So kita nak pergi ambil dulu kat pasta panas. Aku tak ingat kat mana, dan kita terus ke stadium. Kampung Ubi. Dan terus ke stadium untuk buka kat sana dan terus standby. Pada fan-fan Johor, jumpa kat sana. Aku ada baca komen yang kata, yang kali interview fan bagi lah stiker ke, bagi cenderahati. Ada. Dengan Isyam kau jangan risau. Aku dah bawa baju, stiker nak bagi kepada fan-fan Johor yang disponsor juga oleh Figos. So korang standby. Tapi sepanjang kali aku buat video, aku suruh orang tegur, tak ada orang tegur tu. Padahal itu tak apa, aku akan bagi. Malu lah. Secara aku akan tanya soalan ke, tengok macam ni. Kau macam Aaron Aziz kot. Oi. Pak, aku dah share ni. Jom, let's go. Okay guys, tahu-tahu kita dah sampai. Sekarang kita dekat media room JDT. So hari ni makanan kita disponsor oleh pasta panas. Aku punya mac and cheese beef. Simple as pimple what. So ni ada aku. So beliau ni ada according last lagi. Aku memang favorite aku mac and cheese lah. Mac and cheese yang terbaik lah. Kalau mengikut gajian ni memang hot seller lah. Serius. Sebab tu ni ada ni. Thank you pasta panas kerana sudi menyemonca kita punya juadah berbuka. So kita sampai agak lewat sikit tadi sebab kita minum air dulu dalam kereta. Sebab game pun lambat lagi pukul 10. Aku nak makan dulu. Jadi kita pusing-pusing stadium tengok kalau ada fans ke apa. Kita interview sikit sebelum game start. Macam biasa lah. Untuk berbuka, makan dulu lah. Ciao guys. Oh, layan dulu. Syam, kau rasa siapa menang malam ni? Game ni akan tight. So aku rasa seri, dua sama. Relation eh. Malam ni game fight. First half 1-0. Siapa satu? JDT 1. Second half 2-1 JDT. Game fight lah. Defense pada line up Sabah malam ni. Tapi kalau JDT menang pun rasa menang susah kot. 2-1 tapi nak ada kemungkinan seri lah. Aku target seri lah. So ni prediction dalam aku tengah kelingkan ni. Jangan salah faham. Tengah kelingkan mic. Kita tanya fan-fan lah. Prediction orang macam ni. Tapi ada, kau rasa ada main-main lah? Teman-main?
sebab dia main satu sekolah aku kan. So dia berkata masyarakat dia, dia akan diturunkan ke, dalam kesebelasan utama. Iya, yes, satu sekolah. Serius, satu sekolah. Member dah berjaya kena claim lah. Claim bila berjaya je. Betul lah. Ui, hebat tu. Oi guys, ini kali yang kedua aku datang stadium SSI ni. Impression dia tak sama. Luar biasa. So memang aku memang kagum lah apa yang JDT punya stadium punya buat ni. TMJ buat ni memang satu, boleh jadi daya tarikan pelancong. So dekat sini aku bersampai bersama dengan game Liga Super di antara JDT menentang Sabah. So kita tengah nak cari beberapa fan, tanya prediction dekat diorang. Mungkin sebab ni game top of the league kan. So yang tahu apa yang menarik dekat sini. Dan yang pasti aku rasa mungkin kehadiran Malaysia itu 5,000, 6,000 kan average lah. So aku rasa malam ni mungkin diorang semangat sikit. Sebab masa tu awal-awal puasa mungkin tak ramai lah. So ni sebabkan game panas, aku target at least 20,000 malam ni. Kau tengok penuh. Jom balik terawih, turun datang sini. So kita tengok apa yang menarik kat sini. Dah tanya prediction. Prediction aku tetap sama macam tadi. Dua sama. Let's go. Okay guys, sekarang ni Isyam dengan fan-fan Johor pula. So kita tahu malam ni game top of the league punya game. Mungkin akan ada aksi-aksi yang panas sikit. Berapa kosong malam ni abang tengok? 3-0. 3-0 tak bagi chan? Tak ada chan. Tak ada chan. Saya bagi 3-2. Okay, dia bagi 3-2 banyak sikit. Dia bukan asal-usul Johor ni. Oh bukan? Bukan. Kena bawa keluar IC. Lain-lain. Kau international student siap. Lain? Saya 2-1. 2-1. Saya 5-0 lah. Tak bagi, tak bagi. Okay. Tak bagi. 3-0, 3-0. 4-0, 4-0. 2-0. 2-0. Okay, untuk kita ni, kerja dengan cakap itu untuk fokus yang paling ACL. Okay. Untuk ACL pula, macam mana abang target? Tahun lepas, round 60 tahun ni, betul ni. Final. Game quarter tu. Final tu. Final. Final. Final lah. Quarter final. Fan Johor dan fan Sabah, diorang pakai jersey yang agak ontai, agak lama lah. So ni fasa first revolution. Dan ni abang ni lagi lama lah. Okay abang, nama siapa bang? Al-Bashir Azman. Azman, nama abang siapa bang? Nizam. Nizam, okay. Dari mana dua-dua? Yang ni daripada Terbrau. Terbrau, abang pun memang asal sini ke? Saya asal Sabah, tapi ada menetap kat sini. Okay, untuk first soalan, memang kawan lah bang, kawan. So malam pertemuan, game top of the league punya game. Prediction pada orang Johor tu, macam mana? Prediction lebih kurang 2-1 lah. 2-1 lah, tapi abang ke dia bang? Saya mungkin cukup bersyukur lah kalau dapat seri, menang tu satu bonus. Seri mungkin satu sama. Okay, abang mungkin dah follow Sabah pada zaman dulu bang. So bila sekarang ni Sabah pada macam dah Liga Berani, waktu naik Liga Atas, dia dah tolong GC, ambil hari tu nampak perubahan tu ada. Nampak layak KFC tahun ni. Abang harapkan apa bang daripada Sabah untuk kali ni punya? Untuk season ni? Untuk season ni cukup dapat tempat kedua lah. Mungkin yang tahun lepas, season lepas dia tempat ketiga kan. Nanti cukup tempat kedua sebab nak dibandingkan dengan JDT, JDT memang jauh lebih meninggalkan pasukan-pasukan lain lah. Untuk AFC, untuk abang macam mana? AFC mungkin dekat dalam kumpulan saja. Tak nak target lepas kumpulan? Oh memang untuk tahun ni kita cil-cil dulu? Untuk percubaan untuk tahun ni mungkin dekat dalam kumpulan saja. Okay, abang boleh ceritakan sikit bila abang ada baju ni sampai sekarang masih elok memang? Tak, ni baju ni sebenarnya dia dah buat semula. Ini yang dah dibuat, di apa? Dia keluarkan semula. Yang lama memang tak ada lah, tapi memang dia design yang lama. Bang, untuk fan Johor bang. Ya bang. Dia Johor bawa KMD dah satu perubahan yang baik lah. Sampai lah layak KFC dah dikenali satu dunia. Untuk abang sendiri, ACL macam ni tahun mana? Macam mana tahun ni? Sebab tahun lepas sampai round 16, tahun ni mungkin nak out sikit sampai quarter final maybe? Ya, insyaAllah. Alhamdulillah lah. JDT ni makin meningkat dia punya kemajuan dia lah. Daripada segi satuan bola apa semua, TMJ pun berikan semangat yang jitu. So saya rasa lebih kredit ke quarter lah. Okay guys, kita tahu Sabah tengah on the top juga sama dengan JDT. Prediction macam ni macam mana? Malam ni macam mana prediction? InsyaAllah, satu sama. So, target seri? Seri. Okay, sama juga? Seri juga. Abangnya? Satu sama. Seri. Seri? Kosong-kosong. Kenapa tak kisah ni? Kenapa? Sebab game ni dia terlalu fight. Dua-dua tim ni power. So memang tagih seri? Tagih seri. Okay, bila kita tengok Sabah pun dalam persiapan nak pergi AFC kan? So macam mana, apa pula target AFC kali ni? Kalau Lumpur dengan tim yang kecil pun mampu pergi final. So Sabah macam mana? Okay, target untuk Sabah lah. Kalau sebagai penyokong, kurang-kurangnya diorang dah dapat masuk dekat AFC. Itu kira syukur. Tapi target
bagi penyokong, kita tak letak target yang besar sangat. Macam itulah. Okey, last liga tahun ni nak nombor berapa? Kalau boleh liga tahun ni dia satu. Tahun lepas jadi T dapat satu kan. Tahun ni nak sabar. Nak ubah sikit. Malam ni JDT lawan Sabah. Tapi aku pelik kau tak. Selangor lawan KL. Kenapa kau boleh cerita? Sebab satu ni saya duduk Johor lah. Study. Lepas tu member-member pun ramai Johor. Apa-apa event dekat sini ada lawan bola ke, memang saya ikut. So that's why saya datang sini. Saya tak ada baju Johor lagi. Ini first time? Setiap kali datang memang pakai baju Selangor. Itu. Kalau apa? Time dokmen pun pakai baju Selangor. Jadi memang rare. Dia memang digering lah. Siapa sokong siapa? Memang JDT lah. Saya JDT. Tapi saya asal Terengganu. Dia memang baik lah. So untuk prediction malam ni, walaupun natural nak siapa menang? Saya rasa paling kuat pun seri ataupun 2-1 lah Johor menang. 2-1. Kalau saya mungkin 3-1 kot. 3-1. Untuk siapa? Untuk JDT. JDT menang. Memang mantap. Tapi aku memang suka dia tadi pakai macam tu. Memang keras man. Keras. Okay. Okay guys, kita dah habis interview beberapa fan. Mostly sama lah, kita akan tanya prediction untuk dalam vlog ni. Tapi sebab kita tak dapat ramai sebab hujan tadi. So lepas buka hujan kejap. So kita keluar, orang dah rushing nak masuk kan. Sebab orang datang pun lepas buka, lepas jadi surat isyak. Terus datang sini semua dah rushing nak masuk. Aku dapat interview 2-3 orang lah. Tapi yang paling best aku rasa ada budak Jesse fan Selangor. Dia memang kental lah. Dulu memang kental lah, Mat. Dia memang hati kering lah. Aku pun terkejut kan macam, apa hal lah budak Selangor dekat SSI ni? Selangor kat SSI. Dia seorang pakai baju Selangor. Gila lah. Memang dia kental lah. Dia berani lah. So untuk aku, malam ni macam aku cakap tadi, dia memang kantai. Aku nak ada satu fight punya game lah. Aku target memang macam dua sama. Kau Yus? Aku rasa lagu Negara Kut. Negara Kut. Kita stop sekejap. Prediction, aku rasa JDT masih lagi boleh menang lah game ni. Tapi sama macam kau juga, aku rasa dia kalau JDT gol awal memang pisang. Itu je. Pisang lah. Kalau aku sebagai pengendalian Sabah, pengendali Sabah, aku akan, pasal aku akan parking bus tu. Kalau aku lah, aku tak ada tactical coach kan, lesen. So kalau aku yang first half tak nak bolos, second half boleh tengok macam ni. So kalau JDT dah first half dah dapat 2 gol, pisang lah. So aku rasa sama macam aku tadi aku cakap, harap game ni ada saingan yang sama, yang best lah. Yang best lah, ada fight lah. Dua-dua ada melawan kan. Dia macam first half Selangor JDT tu aku suka. Second half tu aku tak tahu apa jadinya Selangor. Oh, PM Malaysia? Ni, hari tu. Liga Super. Oh, yeah. Masa dekat MBBJ. Dah cun lah. Masuk lah. Oi, mantap. Tanya dulu. Sini kan, Richard. Wait. Saya rasa JDT menang 3-1. 3-2. Tapi prediction ramai juga fan-fan JDT kata takut juga dengan Sabah bila Datuk QC wabak. Satu perubahan yang baik. Kita tengok lagi malam macam mana. Nak start ni kau tahu ramai. Bos dah masuk tu depan tu. So kita tengok lah nanti macam mana. Ciao guys. Ciao. Dengan aku kat Mizu, dia pergi tulis tu. Dia sabar dah balik. Dah habis interview fan reaction, masuk PC, dapat player hanya seorang je, Forest Terry. So sekarang ni nak pergi ambil laptop buat kerja. Kalau aku tiba-tiba tak ada mood pula. Sorry guys. Puasa. Mungkin lah, tak tahu lah. Saya tak sedap hati pula. Baru habis. So ni betul ya aku cakap. Siapa yang nak kerja dengan kita orang, dengan Harimau Melaya. Kau nak jadi host ke, Nak menulis yang ke, Yang teringin nak kerja media bola sepak. Jadi peluang korang, serius. Dia nak jadi host, writer, ada marketing, editor kot. So kau boleh hantar email sekejap lagi. Aku suruh editor aku letak email. Kau boleh hantar resume. Ni betul ni aku cakap, ni betul.
kerja gaji ada, EPL sok-sok ada lah yang penting. So travel along semua ada lah. Itu kalau kau dapat panggil interview tu kau borak lain lah. Yang penting minat sukan lah, itu je. Minat sukan. Kalau tak minat kau nak kerja sini memang susah, tak lama lah. Minat sukan. Kalau kau belajar MESCOM tu advantage lah. Kalau kau tak belajar MESCOM pun tak apa, tapi nanti bos aku interview kau pandai lah cakap. Ni betul. Kalau korang nak hantar resume je lagi, aku letak link HR email. So sekarang ni nak pergi ambil laptop. Tapi ni lah salah satu kerja kita orang. Tadi dah interview beberapa fan, interview coach dan player ni, nak pergi ambil laptop, pergi sama buat kerja. Dia kena mental kena kuat lah, sebab kerja memang habis game benda terus buat kerja. Oh, dah down mental kau yak sikit lah, mungkin puasa kot. Macam aku cakap tadi, siapa nak kerja bila dah habis dah habis game, ni lah antara contoh-contoh kau kena. Betul ni, betul aku cakap eh. Nanti Zik, nanti kalau tak email eh, aku tadi dah iklankan jawatan kosong. Serius ni, serius gila. Nanti kalau tak email info eh, ada yang layak hantar resume. Ini yang tough. Dia serius lah, ini yang tough, dia akan kekal. Tahan maki. Jadi kelebihan tahan maki tu betul lah, serius. Bukan kena tahan maki dengan kerja je. Kadang-kadang kena kerja kerja dengan tahan maki kerja je. Sometimes player pun maki kau tu. Coach, serius. Banyak ah. So siapa-siapa yang minat nanti boleh hantar resume. Dan ni lah, bila habis game memang korang kena terus buat kerja macam ni lah. Aku pun dah tak kuat lah ni, nanti aku dah koyak lah ni. So ni last time aku pergi JDT. Aku tak minat pergi sini. Tolong. So tapi stadium ni memang terbaik lah. Dia punya environment memang kau rasa vibe-vibe Europe. Kau ada main petang kau datang lah. Tapi untuk dari segi kerja, aku lebih selesa tunggu di KL. So jumpa next vlog akan datang. Kita game apa lagi ada? Maybe KL lawan siapa? KL rumusan sikit tadi, game tadi. Aku pula. Okay, untuk game tadi tu, Game tadi kalau pada pandangan aku, Sabah agak berani main open game. Dia tak macam typical team-team lain lah. Macam dah ni dah 6 game kan? Dah 6 game. Lawan JDT semua nak bertahan. Dan ini Sabah salah satunya team yang aku nampak berani open play, open game. Dia attack, dia press. Cuma bila sampai final third tu dia macam tak ada lost idea lah. Sama idea macam apa yang berlaku kat Selangor waktu first half. Boleh lawan, tapi second half out. Stamina so, kot, aku rasa stamina tu JDT memang the next level lah. Stamina JDT memang top. Sebab dia dah biasa, dia dah merasa melawan tim-tim besar, gergasi Asia. So dia tahu lah. Jadi dia tahu pressure nak stay on the top. Kena buat, tu kena buat. Dia tak push 100% lah. Dia tahu bila masa nak push lah. Dan untuk Arif Aiman, dia memang the next level weh. Serius, aku dulu zaman-zaman aku kecil sekolah, aku excited tengok Wan Zaikal, aku excited tengok Wan Zarul Nizam. Sebab kita tak pernah ketandisan winger, tapi aku pun excited dulu zaman Akia, zaman Safawi. Tapi Arif Aiman ni dia memang, aku rasa dia patut pergi kelab gergasi lain ke ataupun tadi kita stay. Tanya fan Arif Aiman patut stay ke tak. Dia half-half lah. Ada yang suruh stay, ada yang kata Arif Aiman patut keluar untuk timba pengalaman lebih besar, sebab dia ada potensi yang besar. Untuk aku sekarang dia 20 kan, dia 20, at least 23 boleh keluar kot. Dia ada matang sikit. Untuk aku lah 23 aku tu dah ngam lah. Sebab dia stay dulu 23, dia try kat luar, ambil pengalaman dulu. SCL ni 3-4 tahun lagi, so dah cukup dia pergi. So untuk Arif Aiman, dia different level. Kau memang terbaik man. JC nanti aku DM.